kayak nuansa Turki-Turki gitu ya teman-temannya. Turki. Saya itu cuma penasaran, tuh di belakang saya kan ada Jekyll Mall, jadi saya penasaran, wah ini mallnya besar sekali, ini sangat wih. Tuh ya teman-teman, ya. Tuh makan ya di sini ya, street food lah ini ceritanya. Tuh kan street food lah nih orang ceritanya, banyak tempat makan-makanan gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog. Vlognya apa mas? Satu para TKI seluruh Malaysia. Bang, abang di mana? Wih, karpet hijau. Wah, ini epic ini teman-teman ya. Ini ada kayak Omar Hayam. Ini ada di Jekyll Mall. Jekyll Mall. Wih, keren sekali cuk. Oke teman-teman yang pernah berkunjung ke sini, ini ada di Jekyll Mall. Wah ini mau dibangun apa sih? Baru nih. Ini baru mau dibuat lagi ya teman-teman ya. Ini ada di Jekyll Mall. Oh, ini mungkin mall-mall legend gitu ya. Ini ada lampu. Keren tuh. Kayak nuansa Turki-Turki gitu ya teman-teman ya. Turki. Wih keren sekali. Ini baru bangun geng, belum siap lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ini di jalan mana geng ya? Saya kurang tahu di jalan mana. Saya tuh kadang-kadang memang hobi-hobi ini geng. Hobi-hobi explore tempat-tempat lain gitu. Wangi sekali. Wow, R15 X-Make. Masya Allah. Wah itu ada jembatan warna-warni. Jembatan warna-warni geng. Subaru geng. Wah ini saya baru geng sini. Saya nggak tahu nih jalan kemana kok sepi sekali gitu ya. Saya itu cuma penasaran. Tuh di belakang saya itu kan ada Jekyll Mall. Jadi saya penasaran. Wah ini mallnya besar sekali gitu ya kan. Wah ini hypermarket and department store Lulu, bukan Lululemon. Lululemon itu ya, Lululemon bukan ya. Makci. Masya Allah, ini kita ada di pinggiran-pinggiran ini geng. Saya rasa ini jalan ini geng tembus ke Kampung Baru kali ya. Pokoknya kering, kerongkongan sudah kering geng. Untuk explore tempat ini gitu. Oh, ini geng kondominium. Oh, Cap Square. Bang, nggak capek apa bang jalan-jalan terus? Ya kalau di Kuala Lumpur ini geng, kalau jalan-jalan tuh nggak terasa gitu kan. Tembus lewat sana, tembus lewat sini, ujung-ujungnya kan ketemu juga. Wah ini destinasi baru bagi saya ini. Lagi sini Cap Square. Saya baru geng sini. Saya itu mau explore tempat geng di dekat KL Tower, di dekat Twin Tower gitu. Ada suatu tempat yang kemarin baru launching gitu geng, apa itu, otomotif gitu ya kan. Baru launching, dia sudah mengeluarkan produknya gitu kan. Jadi saya penasaran gitu geng, mau kesana sebetulnya kan. Jadi saya tadi tuh ke Sentul Timur ya kan, Jekyll Mall. Saya tadi kan mau ke ini geng, turun dari Sentul Timur. Saya itu penasaran, saya ini kan banyak penasarannya gitu kan, Sentul Timur gitu kan. Wow, paketnya pakai sepeda, keren ya. Nah, abang nih kirim paket di KL pakai sepeda kan, keren ya. Sepertinya tempat ini tembus ke Jalan Imbi teman-teman ya. Karena di sana itu saya pernah lewat sana, itu ada gereja Imbi kalau nggak salah. Kok bang tahu? Iya, karena saya pernah kayak nyasar di sini teman-teman ya. Saya pernah nyasar ke sini gitu ya kan. Jadi ya panjanglah ceritanya. Waktu teman-teman mau yang
sering mengikuti video saya mungkin paham lah gitu bahwa saya ini sering tersasar gitu, nyasar gitu ya kan, sering nyasar-nyasar gitu di jalanan-jalanan ini kan. Anjay. Wah, mana nih jalannya kan? Kok jalannya ditutup seperti ini ya? Wah, itu dia geng. Wah, itu iklannya Red. Keren sekali. Air terjun Bukit Nanas. Kok ramai sekali geng. Puyeng kepala saya mau nyebrang ini. Gak ada ini juga gitu. Gak ada lampu penyeberangan juga. Wah, gimana nih ceritanya, geng? Gak ada lampu penyeberangan gitu kan. Gak ada, geng. Kita harus nyebrang. Cepat-cepat, let's go, let's go, let's go. Gak ada lampu penyeberangan, cuk. Wah, ini sangat. Wih. Tuh ya, coba-coba guys, lihat. Tuh. Terjepit ya. Ada bim. Gak yang tadi itu kan kamera saya arahkan ke bawah, ada bapak-bapak polis lah gitu ya, nggak tahu dia mungkin ada, mungkin bapak-bapak dari polis traffic mungkin ya. Wih, keren sekali ini, banyak tempat makan ya di sini ya. Street food lah ini ceritanya tuh kan, street food lah ini konon ceritanya, banyak tempat makan makanan gitu teman-teman. Wih, ih, keren sekali. Nah ini murah, per hari geng, 12 ringgit, satu jam pertama 5 ringgit, jam berikutnya 2 ringgit, Bank of Islam, bank MBS, bank semua geng. Wih, ini bank-bank semua gitu. Sudah pukul 11. Saya mau siap-siap mau balik gitu kan, karena sudah ngap-ngapan. Alhamdulillah cuaca nggak terlalu terik dong hari ini deh. Alhamdulillah cuacanya nggak terlalu terik, nggak terlalu panas lah gitu. Jadi enak kita untuk jalan, untuk explore gitu seputaran Kuala Lumpur ya. Dan juga saya mendoakan juga kepada teman-teman saat ini yang lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Wih, unik ini. Menara RKT Ahmad Kopi. Jadi teman-teman, kita akan coba explore tempat lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.